Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Jalaluddin di Daur Jalan Channel. Oke sahabat semua, sekarang saya sedang berada di Tegal Pilar ya. Dan di sini ada jembatan darurat ya untuk keselamatan bersama, gunakan maksimal 3 orang. Nah, di sini namun sudah kelihatan ini agak rusak ya. Ini untuk menyambungkan dari Warung Kandang ini Tegal Pilar ke Citeko, ini sangat dekat sekali, namun jalur ini sekarang sudah tidak terpakai karena sudah rusak ya. Dan sekarang saya mau mencoba ya ke sini, mau mencoba melintas ke sana. Mudah-mudahan bisa. Oke, ikuti saja vlog saya kali ini. Oke guys, kita mau mencoba ya. Ini sudah rusak. Bisa kita lihat sendiri. Ini sudah tidak dipakai. Namun saya penasaran mau lihat ke sananya seperti apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gila ini jembatannya. Masih kuat deh. Ini masih kuat. Namun kesananya udah jelek banget. Jadi gak jadi, kayaknya takut ya. Saya gak berani guys. Gak jadi guys. Saya sih penasaran aja. Coba lihat ke sana. Kita lihat ke bawah aja guys. Lewat bawah, penasaran saya mau lihat seperti apa kesananya gitu. Jembatan ini baru udah rapuh, lumayan juga agak jauh, ngeri kalau yang sedikit kita ke bawah lihat. Ini Tegal Pilar ya. Ini dia. Soalnya kalau nggak dijelajah saya rasa ingin tahunya, penasarannya akan tetap, takutnya nanti pas ke rumah penasarannya masih ada, jadi saya menghabiskan rasa penasaran saya. Ternyata seperti ini guys. Nah itu jembatan penyambungnya, kita mau lihat ke atas sini. Nanti kita akan ini dia guys, jembatan penyambungnya. Gila, jalan mendadak-mendadak sekali. Ini pertama kali saya ke sini. Oh, di sininya ternyata ini parah sekali. Untung saya tadi nggak ke sini ya. Kalau ke sini ini benar-benar parah. Ini udah pada benar-benar roboh, kayaknya nggak akan sanggup deh saya kalau ke sini ini. Benar-benar udah miring sekali. Nah, ini udah. Oke. Oke, kita mau lihat ke atasnya. Kita nyambungnya kemana ya dari Tegal Pirar ini? Kita masih
berjalan ke atas. Masih ke sini. Oh iya. Tuh guys, ini Citeko. Jalannya licin. Gila-gila. Oh, ini munculnya di sini. Dari Tegal Pilar ke Citeko, ini dekat sekali ya. Alhamdulillah, rasa penasaran saya sudah terobati. Nah, ini jalan Citekonya. Oke, ini Citeko ya. Ternyata nyambungkan ke sini dekat lagi. Jadi, oke, alhamdulillah guys, rasa penasaran saya sudah terobati. Karena saya penasaran ini menyambung kemana gitu dari jembatan itu. Soalnya kan dari TK Plus Al-Hasan itu banyak yang sekolah ke TK Plus Al-Hasan itu dari daerah sini. Karena dulu di sini jembatannya juga bagus, jadi lewat sini ya, murid-murid semua lewat sini. Namun berhubung ini sekarang sudah lama mungkin tidak dipakai, jadi harus kejauh ya, nguriling ya, kalau bahasa Sundanya harus muter ya, muter jalan untuk menuju akses ke TK Plus Al-Hasan ini. Oke, terima kasih banyak ya buat para sahabat semua. Kita pulang lagi ke tempat yang tadi. Sekarang saya sudah penasaran, saya sudah terobati ya. Oke, ini saya kemana jalan ini? Jalannya licin ini. Oke, yes, kita kembali lagi. Saya penasaran asli. Ini benar-benar awi semua ya. Di sini pohon bambu, dikelilingi pohon bambu semua. Namun di sini tidak berbeda dengan di hutan-hutan. Ini terbilangnya segini masih apa ya, terang gitu. Jadi tidak menyeramkan tempatnya itu. Oke, tadi lupa saya kemana jalan. Sini jalan kalau nggak salah. Ini sebenarnya ini jalan darurat, jalan pintas juga. Namun sekarang ini sudah jelek, entah berapa tahun kebelakang ini masih dipakai. Oke, kita pulang lagi ke tempat asal kita tadi. Aduh. Au. Kali ini wahangannya lumayan luas ya. Cari jalan yang enak untuk melintas. Nah, ini ada kayaknya ke sini lebih. Oh ya. Tadi saya ke sana. Sini lagi aja. Oh, kita cari jalan yang mudah aja. Ini dia jembatan darurat dari Tegal Tengah Pelered menuju Citeko ini. Namun sekarang sudah tidak dipakai karena sudah rusak. Ini lumayan agak tinggi juga. Tadi saya mau ke sana namun tidak sanggup saya melihat jembatannya yang sudah rusak itu. Jadi saya lewat bawah. Nah, ini wahangannya ya. Oke, kita balik lagi. Oke guys, lelah sekali. Kita ke atas lagi, kita menuju Yayasan Al-Hasan ya. TK Plus Al-Hasan juga. Kita lihat ke atas. Aduh, lumayan juga melelahkan. Ini hanya ada satu rumah.
Kita lihat dari sini. Kita lihat angker ya. Nah, ini Yayasan Al Hasan Tegal Pilar. Alhamdulillah. Kita lihat. Kita masuk nih Yayasan Al Hasan Tegal Pilar. Nah, kita masuk lagi ke sini. Nah, ada kan ini Yayasan Al Hasan Tegal Pilar ini. Tempat wisuda, ini tempat TK Plus Al Hasan. Di sini juga tersedia juga terapi pengobatan ya. Di sini ada tempat pengobatan. Nah, kita lihat, di sini juga ada. Oke, terima kasih banyak.